Halo, halo, bertemu lagi. Ini kita lagi habis mandi. Ah, bikin video sekalian gitu. Ini peralatan, bukan peralatan. Ini salah satu kebutuhan pokok wanita zaman sekarang. Jadi kebutuhan pokok wanita zaman sekarang itu nggak cuman beras, nggak cuman minyak, tapi ini salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ini kebutuhan pokok yang harus ada tiap hari dan digunakan tiap hari. Boleh dilihat-lihat. Ini semua aku pakai. Ini yang aku taruh luar itu yang semua aku pakai. Yang nggak aku pakai itu biasanya aku taruh di dalam sini. Sini nih, aku nggak aku pakai. Yang ini yang hari-hari aku pakai. Jadi aku taruh luar biar gampang. Gitu loh. Ini mostly semua tiap hari aku pakai. Gitu loh. Ini skin ini apa sih? Oh, ini itu apa? Apa namanya? Sunscreen ini. Sekarang musim dingin sih. Jadi nggak tiap hari aku pakai. Kalau musim panas tiap hari aku pakai. Kalau ini musim dingin gini kalau keluar agak lama aku pakai ini nih. Nah, ini aku buka punya juga yang ini nih. Ini biasanya untuk renang ini. Yang ini untuk renang. Kalau ini dipakai hari-hari. Kalau krim-kriman, apalah toner segala macem gitu aku pakainya Wardah. Nah, pakainya krim malam, krim siang, vitamin C, apalah ini untuk mata lah. Itu aku pakainya Wardah. Cocok gitu loh. Terus ini untuk kuku pinggiran kuku gini kan suka kering tuh yang kulit pinggirannya ya, pakainya ini kayak moisturizer gitu loh untuk kuku kaki kuku tangan kayak gitu. Terus ini krim kaki ini harus ini tiap hari nih. Ini krim tangan lah. Nah, ini bagus nih. Ini aku beli udah lama banget ini, tapi kan nggak tiap hari pakai. Ini untuk kaki kan suka itu tuh ujung telapak kaki itu kan suka pecah-pecah. Nah, pakainya ini nih, aku pakai ini cocok banget nih. Kalau misalnya kakiku agak kasar, aku sih sekarang belah-belah itu apa namanya ya, pecah-pecah itu nggak, cuman kayak agak kasar kayak gitu. Nah, aku pakai ini nih seminggu aja udah bagus lagi nih. Ini recommended banget ini, bisa dicoba ini. Ini aku beli udah lama banget, tapi kan nggak tiap hari dipakai, jadi masih ada lah. Kayaknya sampai expired tuh, karena jarang dipakai. Pakainya itu kalau pas lagi kayak kok telapakku kasar ya, itu baru dipakai. Nah, ini biasalah, aku cocok pakai ini. Ini kalau habis mandi, ini aku biasanya mostly aku pakai di musim panas, biar ketek nggak bau. Ini aku pakainya buat ketek ini. Pakai ini jadi kayak kering gitu loh. Ini biasalah. Ini biasalah mereka. Mbak, kalian tahu lah. Spray. Nah, ini aku pakai tiap hari nih. Terus ini untuk make up-nya aku cuman pakai ini. Make up tuh aku cuman pakai cushion Wardah atau Pixi. Terus bedak, lipstick, dah itu doang. Kalau make up aku nggak macem-macem. Aku nggak pernah make upan, tapi kalau perawatan harus dan perlu. Kalau make up kayak bikin alis, bikin bulu mata, itu aku nggak pernah. Maksudnya nggak pernah, jarang. Setahun itu bisa dihitung sekali dua kali gitu doang. Masih punya, aku punya. Masih untuk make up aku punya. Aku taruh dalam sini nih. Ini kayak berantakan soalnya, jadi aku nggak mau buka. Nih kayak gini. Masih punya, aku punya gitu. Tapi aku nggak pernah bikin kayak alis. Seumur hidup sekali alisku itu dicukur. Cuman pas waktu nikah, mau nikahan dulu dicukur sama tukang riasnya itu doang. Setelah itu nggak pernah namanya dicukur-cukur. Itu doang, itu saja. Nah, ini nih reviewnya ya. Oke. Jadi tiap hari itu aku cuman pakai ini, cushion, bedak, lipstick, dah itu doang.
untuk makeup ya. Kalau untuk perawatan ini aku tiap hari pakai pagi sama malam. Itu harus, ini harus nih, yang ini, yang area sini tuh harus nih. Area sini harus nih. Oke, itu saja kiranya. Terima kasih.